Shalom. Jumpa lagi di channel Kata Alkitab. Semoga selalu dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya? Semoga baik saja. Kali ini untuk renungan kita yaitu tentang atau berjudul tersalib walaupun tidak bersalah, Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bicara soal tanggung jawab atas apa yang dilakukan, semua orang pasti akan dengan yakin mengatakan, iya, saya akan bertanggung jawab dengan apa yang saya perbuat. Tetapi bagaimana reaksi kita, cara dan sikap kita menghadapi sesuatu yang dituduhkan kepada kita, sedangkan hal itu tidak kita lakukan? Sanggupkah kita bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain? Saya yakin kita tidak akan sanggup melakukan hal itu. Pasti kita akan melawan, memberontak, bahkan melakukan segala cara untuk membebaskan diri kita atas tuduhan tersebut. Kita akan berkata, oh, ini tidak adil. Mengapa harus saya yang disalahkan? Mengapa harus saya yang kena imbas atau dihukum? Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita baca Alkitab, yaitu dalam Lukas 23 ayat 33 sampai 43 menceritakan tentang Yesus yang disalibkan bersama dua orang penjahat dan bagaimana Yesus yang menerima penghinaan, diolok-olok dan diperlakukan dengan sewenang-wenang dalam pelayanan kasihnya bagi manusia. Renungan ini disorot dengan tema tersalib sekalipun tidak bersalah. Yesus tidak pernah berbuat kejahatan apapun itu, tetapi dia harus menerima penghukuman yang sangat hina, yakni mati di atas kayu salib. Hukuman mati dengan cara disalibkan adalah sebuah kutukan dan hukuman bagi seorang penjahat. Dan menurut pemahaman mereka pada waktu itu, orang yang disalibkan adalah orang yang terkutuk, terhukum, dan terhina. Persoalannya adalah, apakah penyalipan adalah sesuatu yang pantas diterima oleh Yesus Kristus? Sekaliber apa Tuhan Yesus sehingga hukuman yang dia terima harus disalibkan di antara penjahat-penjahat? Di sini kita boleh memahami tindakan Yesus sebagai sebuah bentuk tindakan true love and responsibility. Yesus berani mempertanggungjawabkan kesalahan orang lain. Yesus rela menggantikan manusia-manusia berdosa. Yesus bertanggung jawab atas dosa yang dilakukan manusia. Karena Yesus tahu manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Pada ayat 33 diawali dengan kalimat, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak dan seterusnya, ungkapan ini memberikan penjelasan bahwa Yesus telah melewati proses perjalanan panjang yang penuh dengan penderitaan.
bahasa teologisnya, Yesus melewati jalan Via Dolorosa. Di tempat itu Yesus disalibkan bersama dua orang penjahat. Dan penderitaan Yesus tidak berhenti pada penyiksaan fisik yang dia alami saat itu. Tetapi sampai disalibkan pun Yesus dihina, diolok-olok dan dipermalukan oleh orang-orang saat itu. Mereka bukan saja menyiksa tubuh Yesus. Mereka bukan hanya mempermalukan harga diri Yesus Kristus, tetapi juga mereka telah menginjak-injak status Yesus sebagai Mesias dan Raja. Mereka bahkan menghujat Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Kemudian pada ayat 34 menjelaskan bagaimana ungkapan Yesus membuktikan bahwa ia benar-benar anak Allah. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah kata pertama dan tujuh perkataan Yesus di kayu salib. Dalam kesengsaraan yang dia pikulnya, Yesus tidak mengingat dan fokus pada rasa sakit yang dialaminya, tetapi justru Yesus peduli dengan keberdosaan manusia saat itu sampai saat ini juga. Ketika Yesus dihina, ia tidak membalas. Ketika dia dicaci maki, ia tidak melawan. Ketika ia dalam kesakitan yang amat dalam pun, Yesus tidak mengancam. Di kayu salib pun, di Bukit Golgota, Yesus menyatakan kasihnya yang menebus dan menyatakan anugerah keselamatan bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyaliban Yesus menjadi kebodohan bagi orang-orang yang menolak kasih dan pengampunan Tuhan Yesus Kristus, tetapi menjadi servan kasih dan pengampunan bagi orang-orang yang percaya. Ada dua hal yang sangat kontras terlihat di kisah penyaliban Yesus, yakni yang pertama, orang-orang yang mengejek Yesus dan mengolok-olok Yesus, yakni pemimpin-pemimpin agama, prajurit-prajurit Romawi, dan seorang penjahat yang tersalib bersama Yesus. Seorang penjahat yang juga tersalib bersama Yesus yang mendapatkan anugerah yang begitu berharga dari Allah merupakan buah pertobatan dan pengakuan yang murni. Dan inilah makna salib, bukan hanya lambang kasih, pengampunan dan pemberian diri. Sebab salib juga adalah lambang tanggung jawab. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, kita sudah ada perenungan pada minggu-minggu sengsara. Dan bersama semua orang yang percaya, kita akan ada dalam penghayatan Jumat Agung, peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus. Kemudian bacaan Alkitab kita saat ini mau mengingatkan kita dan saudara-saudara tentang arti kasih dan pengampunan, tetapi juga tanggung jawab. Tuhan Yesus dalam karya dan tindakannya merepresentasikan arti kasih dan pengampunan yang paripurna. Meskipun menderita, Yesus rela menjalaninya supaya manusia-manusia berdosa diselamatkan. Ini memberikan sebuah keteladanan bagi kita umat manusia soal hal mengampuni dengan kasih. Mampukah kita mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita? Mampukah kita mengasihi orang yang membenci kita? Ada sebuah ungkapan mengatakan memaafkan itu bisa, tetapi melupakan tidak. Ketika ada orang berbuat jahat terhadap kita,
pasti sebagai orang percaya atau orang Kristen, tanggung jawab iman kita adalah memaafkan. Tetapi terkadang kita adalah manusia yang lemah, susah untuk melupakan tindakan orang tersebut. Seperti yang sering dikatakan, gagal move on. Marilah kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk bersungguh-sungguh memberi pengampunan kepada orang lain. Ingat bahwa saat kita memutuskan untuk memaafkan seseorang, itu bukan persoalan apakah orang itu salah dan kita benar, apakah orang itu memang jahat dan kita orang baik. Kita memutuskan memaafkan dan melepaskan pengampunan kepada seseorang karena kita berhak atas kedamaian dan ketenangan. Bukankah damai itu indah? Tuhan Yesus menerima seorang penjahat yang menyesali dosanya. Itu berarti Yesus juga menerima saya dan saudara-saudara semua dengan dalam kekurangan dan kelebihan kita. Yesus tahu apa yang kita alami dan kita bergumul saat ini. Yesus mengerti dengan isi hati dan pikiran kita. Yesus peduli dengan segala penderitaan hidup kita di dunia ini. Kita mungkin merasa hidup kita penuh dengan penderitaan. Kita merasa banyak beban yang harus kita pikul. Ingat, penyaliban Yesus Kristus bukan menunjukkan sebuah kekalahan atau kelemahan kita, tetapi justru kekuatan dan kemenangan. Janganlah mudah dikalahkan oleh tantangan dan pergumulan hidup. Ketika kita merasa beban berat, marilah kita datang pada Yesus Kristus. Dia akan memberi kelegaan kepada kita. Itu janji firman. Ketika di kiri, di kanan, di muka dan belakang ada orang-orang yang memberi dan memenuhi kita, bahkan yang memperlakukan kita dengan tidak adil, pandanglah ke atas. Ada Yesus Kristus yang tetap setia menolong dan kasih. Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap akan memampukan kita melewati setiap badai dan cobaan dalam hidup kita. Tapi asal kita mau datang dan jujur mengakui di hadapan Tuhan, maka Dia adalah setia dan adil, mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Firman Tuhan saat ini juga mengingatkan kita tentang tanggung jawab. Tuhan Yesus tidak lari dari tanggung jawabnya sebagai anak Allah yang diutus ke dunia dengan misi penyelamatan. Karena ketaatan dan kesetiaannya, Yesus rela menderita, bahkan rela mati di kayu salib demi menggenapkan misi Allah bagi manusia dan umatnya. Semua dilakukan Yesus Kristus sampai tuntas. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita adalah manusia yang dihadirkan Tuhan ke dalam dunia ini. Tentu ada makna dan tujuan yang mulia dari Tuhan. Dan untuk mewujudkan maksud dan tujuan Tuhan, masing-masing kita diberi kepercayaan dan tanggung jawab. Apakah itu terhadap diri sendiri
keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan tanggung jawab dalam masyarakat. Banyak orang sering lari dari tanggung jawab. Banyak orang yang lalai dan mengabaikan tanggung jawab. Dan kita diingatkan dengan firman Tuhan ini untuk jangan pernah menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Janganlah pernah menyerah dengan keadaan seberat dan sesulit apapun itu dalam kehidupan kita. Kita tetap maju, melangkah dalam keyakinan. Percayalah, Tuhan pasti menolong dalam ketakutan dan kekhawatiran. Dan segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi kita mungkin sering ada dalam ketakutan, kekhawatiran. Apakah kita mampu melakukan bahkan menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab kita? Pastinya kita bisa, karena kita punya Tuhan yang hebat dan yang tidak pernah berhenti berkarya sampai saat ini. Kuncinya adalah hidup dalam ketaatan, walaupun memang menjadi orang taat itu susah. Menjadi orang yang betul-betul taat itu butuh kesungguhan. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau berusaha. Ada sebuah ilustrasi tentang burung gagak dan sebuah kendi. Pada suatu musim yang sangat kering, saat itu hampir semua binatang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air. Mendapatkan air untuk diminum. Demikianlah juga yang dialami oleh burung-burung. Sekalipun mereka bisa terbang, ternyata pada saat sulit mendapatkan air sedikit untuk diminum. Ada seekor burung gagak yang menemukan sebuah kendi yang berisi sedikit air di dalamnya. Tetapi ternyata kendi tersebut merupakan sebuah kendi yang bentuknya agak tinggi dan leher kendi yang berbentuk agak tinggi dan sempit. Bagaimanapun, burung gagak tersebut berusaha untuk mencoba meminum air yang berada di dalam kendi. Namun dia tetap dan tidak dapat mencapainya. Burung gagak tersebut hampir merasa putus asa dan merasa akan mati karena kehausan. Maka kemudian muncul sebuah ide dalam benak burung gagak tersebut. Burung itu dengan tekun mulai mengambil batu-batu kerikil kecil yang ada di samping kendi dan kemudian menjatuhkannya ke dalam kendi satu persatu. Setiap kali burung gagak itu memasukkan kerikil ke dalam kendi, permukaan air dalam kendi pun berangsur-angsur naik dan bertambah tinggi, sehingga akhirnya air tersebut dapat dicapai oleh sang burung gagak dan ia pun selamat dari kehausan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan di mana Anda mulai, tetapi jika Anda sudah memulai, itu yang penting. Kita tidak perlu menjadi hebat untuk memulai, tetapi kita harus memulai untuk menjadi hebat. Kita punya Tuhan yang hebat. Jadilah orang-orang
orang Kristen yang hebat, yang selalu hidup dalam kasih, ikhlas dalam mengampuni dan tidak pernah menyerah serta lari dari tanggung jawab. Kita diberkati untuk menjadi berkat buat orang banyak. Lakukanlah yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.